kecil banget asli anjir. Ngetot. Edan. Yo, what's up guys? Welcome back with me. Siapa lagi tuh? Ed, no. Rahel. Apa sih Rahel tadi? Gua juga enggak jelas sih. Tapi yang jelas gue pengen ngomong Rahel aja gitu loh. Sorry ya guys, gue pakai mic ini gak jelas, tapi semoga tidak menghilangkan rasa kegantengan gue gitu, walaupun gue gak ganteng. Oke guys, hari ini gue bakalan mau unboxing sebuah paket gitu kan, yaitu sebuah paket yang ini sih paket bukan sembarang paket gitu ya guys. Jadi tuh gue nge-review sebuah paket custom jaket wax custom. Anjay. Jadi sebenarnya gue tuh pengen pakai desain yang ini, ya. Tapi gue malah pakai desain yang lama gue, yang ini yang udah pernah gue review juga di YouTube gue. Kalau lo kepo, lo lihat aja. Karena itu adalah bahan dasarnya jaket dan itu sablonnya plastisol. Itu yang tadi yang ini, itu sablonnya plastisol dan kualitas gue akuin keren dan itu cuma 22,5 doang. Nah, yang sekarang itu lebih spesial dan lebih amazing gitu loh. Ngerti gak sih? Kenapa gue bilang lebih amazing dan lebih spesial gitu? Karena ini cuman 125.000 dan ini tuh quartz gitu loh. Quartz, tau quartz gak sih? Anjir gitu loh. Sombong amat. Ya, jadi gitu ya guys. Ini adalah sebuah ini adalah sebuah quartz apalah namanya maya gitu ya. Tolong. Langsung aja kita unboxing. Ini dia paket gitu kan yang amazing is very very good gitu kan. Yaitu sebuah quartz Ateno. Guys, kalian harus tahu sesuatu guys. Udah gua sobek, udah gua buka, udah gua tunjuk-tunjukin, ternyata belum kepencet. Anjir, gua capek-capek dan dia, ah, lu kalian gak bisa ngeliatku dari awal unboxing ini. Anjingnya, aduh, aku kok jadi kesel gitu ya, kesel sekali gitu kan. Karena kenapa ya? Karena gua udah unboxing tapi nggak kerekam. Sangat mengecewakan guys, asli sangat mengecewakan. Nah, udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, gua nggak kasih lihat ya, udah gua kasih lihat dari sini aja, langsung kita buka ya guys bahannya. Gua juga belum ngeliat sampai detail, tapi pas gua ngeliat kok belum direcord gitu kan ya, udah gua ulang langsung take ulang. Oke guys, langsung aja ya. Nah ini dia barangnya. Wow, seperti apakah? Kita lihat, ih kok kotor sih? Oh, meja gue yang kotor ternyata guys. Jadi seperti ini ya guys. Coach warna hitam. Wow. Tolong kita ngeliat depannya sih bagus ya guys. Cuman kayaknya di sini dia cuma pakai alat press doang guys. Tapi kalau menu kualitas sih keren ya. Kualitas sih keren menurut gue ya. Dan dia nggak terlalu mengecewakan. Dan ini dia belakangnya. Cada. Wow. Kita lihat dari lebih jelas ya. Bentar ya guys. Ya, jadi seperti ini jaketnya. Gua nggak bisa nunjukin pakai meja ya karena gua nggak punya meja juga gitu loh. Ini dia. Ya, guys, di sini kayaknya kalau kalian disetrika ini bakalan meluntur, guys. Bahannya itu kayak gimana ya? Ini tuh kayak sablon press atau enggak press. Ini kenapa? Nah, Miko kamu sih di sini mulu sih ngelatih mulu, eh? Kamu bingung banget tahu enggak? Oke guys, kita lanjut. Jadi seperti ini ya guys, bahannya ya seperti coach biasanya gitu. Dan ini belakangnya kayak gini, detailnya kayak gini. Bahannya sih agak tebal gitu ya, berkualitas banget lah ya. Cuman kayaknya kalau lu setrika bakalan nempel gitu aja. Kalau lu setrika ini dia nempel. Nih. Tuh, kedengeran kan suaranya. Dan kalau depannya gitu aja. Langsung ini jaketnya bisa kita buka ditarik ya guys. Bahannya di sini pakai apa ya? Ya nggak tahu lah. Di sini ada kantong kecil juga. Sebenarnya ini desain baju giveaway ya guys. Jujur aja, ini ukuran XL kok kecil amat ya. Gila, XL kecil banget loh. Kecil banget asli anjir. Ini ya guys. I live inside my own
World of make believe. Kids screaming. Jadi gimana menurut lu? Worth it enggak sih ini cuman berapa duit ya? Cuman kayaknya kecil banget gitu, sumpah kecil banget gua. Tuh, ya kecil banget ya. Kayak baju biasa ini anjir. Wah, kampret. Masa iya gua giveaway-in sih? Sebenarnya sih ya ini kan desain emang giveaway itu enggak tuh. Oh, Etenop 1K. Selamat atas berhasilnya 1K. Ini tuh desain baju waktu 1000 subscriber pertama kali gua di desainnya. Tapi sekarang gua udah 2000-an sih alhamdulillah ya. Ya tapi ini desainnya gitu loh. Ini sama ini belakangnya juga nih. Pokoknya artinya itu nih bahasa Jepang kalau enggak salah. Aduh pantat gua bolong anjing. Artinya itu rela bodoh demi membuat orang lain bahagia. Anjir keren banget gua ngetot. Jadi kayak gini aja ya guys. Coach apa custom ini kalau menurut gua kualitasnya kurang dan kenapa enggak tahu kenapa kecil banget. Gua apalagi yang lumayan. Aduh. Tapi buat lu tetap ya mau beli link gua taruh di deskripsi. Tuh, M. Bikinnya M gua. Wah, parah. Parah adminnya. Guys, update anjay. Jadi guys, lu tau kan jaket gua ini dia. Dan ya ternyata bener emang ini salah ukuran gitu ya. Ternyata bukannya gua yang beli ukuran salah, maksudnya ya emang salah si adminnya itu salah ngirim dan adminnya langsung gua chat dan ya kenapa gua tadi jeda dulu karena gua ngechat adminnya dan gua minta tiket back dan ternyata adminnya mantap, respon parah boy. Buat lu semua jangan lupa beli aja karena adminnya itu ya emang super duper baik sih gitu kan. Dia mau ngebalikin semua dan ini tuh mau dikasih ke gua. Tapi ya gua bilang gak usah lah Min gitu kan. Ya kan sama-sama rezeki gitu kan. Gua kebetulan punya duit segitu sekian. Ya adminnya nambahin sekian gitu. Mantep lah adminnya. Udah tanggung jawab dan gua suka. Dan gua langsung order lagi buat desain yang kedua yaitu seperti itu spesial. Nanti kita lihat di part 2 nya. Seperti apa ke desain kedua gua? Apa itu bakal gua giveaway-in atau seperti ini yang gua bakal mau gua giveaway? Ini ukurannya M. Buat lu semua yang pengen dapetin ini jaket, lu komen, lu share. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa apa ya? Jangan lupa lu klik komen, share. Pokoknya ya ini gua mau giveaway-in cuma gua enggak tahu caranya gimana. Saran komen ya. Saranin oke. Okay? Buat giveaway ini gimana caranya? SEO. Assalamualaikum. Thank you buat admin barokahnya. Yang udah mau ngebalikin dana, thank you. See you next time di konten-konten selanjutnya. SEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.